Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Tokyo Jawa. Dan kali ini saya akan mereview salah satu tas dari Eiger. Dan sekarang saya masih di toko SKDV. Walaupun malam hari, di sini masih buka. Dan dalam kesempatan kali ini saya akan review salah satu tas dari Eiger atau daypack dari Eiger, yaitu Eiger Ride Series 15L Ride, ya. Ride Series 15L Stability Body Hub System. Nah, seperti ini penampakannya. Kira-kira apa aja sih fitur-fitur atau detail-detailnya atau penampakannya si tas ini? Kita akan coba lihat dari sisi per sisi atau dari bagian per bagian. Nah, kita lihat dari bagian depan dulu. Bagian depannya seperti ini. Ini bagian depan. Di sini ada logo Eiger yang dibordir. Setelah itu ada di sini ada sleting. Setelah itu di sini ada tali. Ini untuk kita taruh helm bisa juga dan lain sebagainya. Setelah itu di sini ada space atau tempat kita akan coba buka, ya. Tempatnya kecil, tapi ini panjang sampai ke bawah. Lubangnya kecil, ya, tapi ini sampai ke dalam, sampai ke bawah sini, sampai pol, sampai bawah. Dan di dalamnya itu terdapat logo Eiger seperti ini. Terdapat logo Eiger dan bahannya ini ada coatingnya. Dan ini adalah salah satu tas daypack premium keluaran Eiger. Nah, ini bagian depannya seperti ini. Dan kita coba lihat bagian samping. Bagian sampingnya seperti ini. Samping itu langsung ada space, ya, di sini, ya, ada space. Dan di sini ada strapnya juga. Terus bagian sini juga sama, kurang lebih sama seperti ini bagian sono. Ada strapnya juga. Dan oh ya, di sletingnya Eiger, di sini ada logo Eiger. Nah, kecil tapi, ya. Nah, ini ciri khasnya warnanya oranye. Di sebelah sini juga yang bagian utama. Dan kita akan coba lihat bagian utamanya. Nah, seperti ini bagian utama dari tas Eiger. Jadi dia cuma hanya dua bagian. Bagian satu di sini yang kecil, dan bagian utamanya ini. Bagian utama ini langsung blong ke dalam. Dan di sini juga ada tempat untuk water bladder, dan di sini ada cantolan juga untuk water bladdernya. Jadi kalau misalkan water bladder nanti sini, dan selangnya keluar dari sini nih. Keluarnya dari situ. Dan di sini juga ada logo Eiger-nya. Tapi kok kelihatannya ini apa namanya, tag-nya masih logo Eiger yang lama, ya. Padahal ini sudah keluaran Eiger baru. Mungkin ngabisin stok dari Eiger-nya. Dan di sini ada serial number dan lain sebagainya. Setelah itu kita akan coba cek bagian back system-nya. Seperti ini bagian belakangnya. Teknologi back system dari Eiger Ride Series ini adalah ST atau Stability Back System atau SBS, ya. Ini ST. Nah, ini seperti ini penampakannya. Bisa kita lihat. Ini langsung nyambung, biasanya kan terpisah, tapi ini langsung sambung dari sini, bawah sini, langsung nyambung ke sini. Dan bagian bawah atau ini ada strap juga untuk ke pinggang seperti ini. Dan ini bagian strap di untuk dicantolin atau untuk back systemnya seperti ini. Ini untuk oksigen, ini untuk water bladder atau selang air keluar nanti. Dan tas ini, ya, sangat cocok untuk digunakan
bersepeda juga bisa, untuk cross bisa, untuk kegiatan sehari-hari, untuk trail running juga masih bisa masuk. Karena ya nggak begitu besar-besar banget, 15 liter, ada water bladder dan ada kebutuhan kebutuhan untuk kita di perjalanan dan lain sebagainya. Kalau misalnya kita lihat tas ini di bawahnya ramping, tapi di atas agak lumayan besar karena mungkin didesain untuk kegiatan tertentu ya. Tapi ya ini adalah salah satu tas premiumnya Eiger atau depek premiumnya dari Eiger. Kalau misalkan ada yang tipe satu lagi yaitu tipe Pet Series. Kalau misalkan ini tipe Ride Series gitu ya. Pet Series itu ada yang 30 liter, ada juga yang 20 liter, dan ini Ride Series yang 15 liter. Agak mirip dari bahannya, dari desainnya agak-agak mirip, cuma beda tipenya. Nah, kita lihat nih di tag-nya. Ride Series 15 liter, kapasitasnya dimensinya 47 × 23 × 11 cm, beratnya 526,5 kilo lah ya. Bag sistemnya stability bag system, bahannya nilon 200D HT rib. Ini water bladder up to 2 liter, zipper, chest strap, quick access pocket dan lain sebagainya. Setelah itu, nah di sini nih, ini gambarnya seperti ini. Ini indikator di sini ya, keterangannya di sini, dan ini gambarnya seperti ini. Nah, terus ini back systemnya, stability back system ST. Setelah itu harga, dan ini ada kartu garansi. Dan untuk harganya si Eiger ini adalah Rp650.000. Ini ya, untuk harganya adalah Rp650.000, tapi di ASKDV nanti kalian dapat diskon. Jadi buat teman-teman yang ingin membeli tas ini atau pengen mendapatkan tas ini, bisa cek di toko ASKDV, di Bukalapak ada, Tokopedia ada, di Shopee ada, di Instagram juga ada, Facebook juga ada. Atau bisa langsung WA ke 089 800 999 28, langsung pasti direspon 24 jam kalau misalkan adminnya nggak tidur. Ya, dan di sini masih banyak lagi barang-barang lainnya yang nanti akan coba kita review, seperti jaket-jaket, ada North Face original juga, ada fleece-fleece-nya, ada inner, ada outer dan celana, rompi dan lain sebagainya. Nanti kita akan review satu persatu, dan next kita akan review tas Eiger 4 series 20 liter. Karena untuk perbandingan itu sangat mirip sama tas Eiger si Ride Series ini. Tapi untuk harga hampir sama juga, karena memang mereka adalah seri premiumnya depek Eiger gitu ya. Harganya juga lumayan, tapi di SKDV nanti pasti ada diskon. Jadi monggo buat teman-teman yang ingin mendapatkan tas ini atau membeli peralatan-peralatan gunung lainnya, bisa langsung datang juga, bisa ke toko SKDV di Jalan Tersono Limpung seperti ini, di Jalan Tersono Limpung seberang MTS Nurusalam Tersono, Desa Tersono, Kecamatan Tersono, Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Kita bisa langsung cek di medsosnya ya, atau bisa cek nih di bagian kanan atas, itu di situ ada kontak personnya. Jadi mungkin cukup sekian video kali ini, dan next kita akan mereview seluruh produk yang ada di sini. Jadi mungkin buat teman-teman bisa request pengen produk apa nih. Ada Konsina, ada Kathmandu, ada Bear House juga, ada Lafuma.
dan lain sebagainya. Ada sepatu juga nih, sepatu Karimor, Karakal, ada sendal-sendal juga. Dan ada sepatu Merrell, ada sepatu Salomon, ini original, stok lama dan diskon ugal-ugalan. Jadi mungkin cukup sekian video kali ini. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.